Okey, assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Ni akuarium kaca tebal tapi dia jenis jenis clear lah. Okey, clear dia tak clear tu macam dalam gambar ni. Ha, korang boleh tengok clear . Memang clear. Lepas tu kita letak ikan. Contohlah ikan ni tak termasuk akuarium tau. So kita akan buat review akuarium ni saja. First sekali kita akan guna tape untuk buat ukuran. So guna tape. Okey, so sekarang kita ambil start di atas. Dari atas lebar dia 10 inci. Okey, lebar dia 10 inci, tepi dia 7. Ha, bahagian depan ke atas pula 6. Ha, bahagian depan dia 6. Okey, ukuran kita dah tahu dah. So, ukuran ni dia sesuai lah untuk korang yang ada ikan gapi ataupun ikan laga. Kalau korang letak dekat meja, meja tempat korang belajar ke tempat kat meja office ke atau kau dekat rumah pun boleh. So akuarium ni memang cantik lah. Dia jenis tebal tau. Akuarium ni kaca dia memang tebal. Okey, kaca dia tebal. Lepas tu dia curve tau. Ha, curve ni memang cantik lah. Sekarang akuarium baru semua dah curve lah. Okey, akuarium ni memang clear. So kalau korang berminat, boleh terus WhatsApp. So sekarang kita ada offer lah yang size ni yang kita buat ukur tadi tu. Yang ni 10x7. Ha, untuk yang set ni 10x7 kita offer. Ha, kita bagi 30 je lah. Ha, kita lelong 30. Ni harga kita tak termasuk pos tau. Secara kita post, kita akan guna kotak ais. Penjagaan untuk kita post akuarium untuk customer lah. Kita akan guna kotak ais lah. Duit dia post dia akan lain lah. Apa-apa korang kita boleh bincang dekat WhatsApp. Okay. So itu je kot untuk review akuarium kaca tebal clear. Clear tank lah. Orang panggil clear tank punya akuarium kaca. Okay. Kalau korang berminat, korang tu WhatsApp. Tak termasuk dengan ikan, okay? Ha, akuarium dia memang tebal. Memang cantik pun. Okay. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment dengan share. Kalau yang belum subscribe lagi, korang boleh klik subscribe. Okay? Untuk next video. Okay, bye-bye.